merasa bosan di TK, biarkan saja untuk dia kenal saja dulu lingkungan di rumah, atau dia sambil jalan-jalan, dan paksa dia untuk harus dia sekolah gitu. Sehingga tidak menjadi apa kasihan nanti dia tidak mau lagi sekolah atau tidak mau lagi jadi cenderung bermain dan gitu ya mama ya. Ini sebagai syarat mungkin ada beberapa tambahan. Nanti persyaratan berikut kartu keluarga, ini surat permandian, akte kelahiran dengan pas foto 3x3x4 latar merah. Baik, Bunda. Ya, sengaja saya memberi kesempatan Mama Asti supaya Bapak Mama itu dia. Ya. Lalu sedikit tambahan berkaitan dengan ini penerimaan murid baru. Pakaian, batik, dan olahraga sudah siap di tempat. Sehingga nanti waktu masuk tidak ada lagi anak-anak Bapak Mama yang di kelas 1 sampai kelas 5 kalau perlu ada banyak tolong. Batik itu harganya Rp65.000 per lembar. Kostum olahraga Rp85.000. Jadi 150 ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada sebelum saya menutup kegiatan ini maka saya ingin membacakan empat puluh empat.
2,44. Yang ke-9 Susanti Yende dengan jumlah nilai rata-rata 72,18. Dan terakhir Andreas Jaseandro Madeka dengan jumlah nilai rata-rata 71,92. Jadi kalau saya berpikir tidak pengulangan dan belum tahu yang 30 orang ya. Nah, inilah fungsinya amplop. Amplop Pak Mama, saya minta tolong sebentar terima di sini jangan langsung. Ada ambil foto sama. Seperti mau ke sekolah terkelihatan ini. Duduk Nona. Ya. Senyum. Smile. Kasih banyak. Masih. Ayun. Dimas ini. Dimas ini. Eh, dapat satu. Ambil satu pegang foto kan biopun eh, satu. Siapa yang penting-penting kursi itu? Siapa yang penting-penting kursi? Sama.
kok yang penting kursi kan? Yang penting kursi apa? Robertus muka kan? Eh. Oh, nampak apa ni? Woi, ada dia dan nampak sama tinggi. Mana kumkah kan? Eh?
namanya? Hah? Itu ter. Johannes Malo. Suster dari lahir tuh. Setan ibu. Hah? Malas. Kenapa? Uy, Papa Joy, malo. Malang. Rani dia SMP mana? Saya kasih. Saya kasih. Hah? Wih, itu kan DJ sebuah negeri. Agustinus Hermantedes. Jadi lagu wajib belajar yang mereka nyanyikan tadi itu merupakan tanggung jawab kalian sebagai anak-anak, ya, bahwa kalian memang harus belajar karena kalian tidak punya pekerjaan lain lagi selain belajar sampai kalian menggapai cita-cita kalian. Jadi tidak boleh putus sampai di SD, harus lanjut ke tingkat berikutnya. Kita masuk acara yang selanjutnya, kata hati oleh Mama Kepala Sekolah. Kepada Mama, waktu dan tempat kami persilakan. Kenapa saya tidak percaya diri karena perlu kayak antik, topik, kemudian kau yang tidak rasa. Jadi mungkin di sini Bapak Mama, teman-teman guru, saya tidak menyapa ulang lagi karena tadi saya sudah menyapa teman-teman semua. Mungkin saya langsung masuk sesuai dengan yang dibacakan oleh MC tadi, kata-kata mati. Saya langsung masuk ke kata-kata mati, ya. Pasti Bapak Mama sudah kukur, ngau. Saya pun juga kukur karena nengau, ya. Baik, saya mungkin minta waktu untuk saya bercerita sedikit, ya. Tentu saya pasti ada yang belum tahu, karena baru kali ini rasa-rasanya sejak 10 tahun saya berada di sini. Memang sering ketemu yang orang tua yang datang terima kasih, tapi hanya seberapa orang. Senang sekali, kita tepuk tangan dulu. Hmm.
betul berat. Bukan berat karena dia tidak terlaksana, tapi berat sekali bahwa Aaron adalah kau, kata bro. Kenapa seperti ini? Karena saya punya pengalaman waktu di Madrid ini, di kode di Kalimantan Timur, dan pikir kau apa kawan sama ketua mama sampai di kelas 6, tapi di sini luar biasa pak kawan sama ketua. Saya rasa betul. Kalau saya orang tegas ini bapak mama, tolong perhatikan. Kentuk kapuna perengi kata peroli namanya mendang dan buah kibe. Mau terus-terus dikatakan kata peroli ini memang be? Mau? Tidak mau, kok kita berubah. Tidak ikhau pada kita sendiri orang asli kata peroli. Lihat awal-awal kata rumah pemain ini kita kira-kira tidak kunau yang pertama-pertama. Tidak kunau. Bukan tidak kunau ki, bakuhan namanya kata peroli, tapi dalam lagi waktu pas sekolah. Tetapi karena kepercayaan dari atasan, saya terima. Dan untuk pertama selalu berkata, ini memang apa yang kita perlu. Apa yang kita perlu selalu berubah, yuk? Ya. Mari kita rubah sama-sama, mama. Dimulai dari keluarga seperti yang Pak Eman omong tadi. Dimulai dari keluarga. Pangau yang boleh mengobong-ngobong dengan anak-anak, supaya anak-anak jangan ketiru. Kalau tidak ada yang perlu, mari dengan anak-anak di rumah. Karena anak-anak kami rasa, saya lebih rasa ini. Sampai menit tadi pun baru saya tanda tangan ini yang mau dibagi dan hari itu ini yang boleh bisa tanda tangan. Karena saya rasa betul begitu beratnya ini anak-anak ini. Jadi saya berpikir begini, bukan hanya anak-anak punya ulah, tapi orang pun ada yang balik rumah pada bulan ini anak-anak. Makhluk mereka ini anak-anak ini orang bulan. Apa yang kita kira kita dapat uang dari mana, pasti kita beli ikan untuk anak. Jadi selama bulan untuk anak dua. Dan dapat ikut membaca umur anak-anak. Kami di sekolah yang berkenalan dengan bapak.